Majimak Suwabinteyo. Hari ini adalah pertemuan kelas terakhir ya, Ilgep untuk yang level 1. Jadi, ya Rabunun, tahun juga, pekan depan, siomoy boyko ya, kalian akan menghadapi ujian. Nah, untuk teknis ujian nanti kita bahas di akhir ya. Cak, kerambutnya Rabunun, si cak haturuk haki senyita. Oke. Saya Rabun, onel jujennya untuk tema kali ini yaitu tentang haru ilqa. Haru itu artinya day, ilqa itu seperti jadwal kegiatan. Jadi bisa diartikan seperti daily activities ya atau kegiatan dalam satu hari, kegiatan keseharian. Oke. Di sini ya Rabun, kita akan belajar mengutarakan waktu, belajar tentang jam, kemudian belajar nama-nama kegiatan, kemudian selain itu belajar angka, kata jenis, dan juga bentuk non formal atau bentuk sopan non formal, lalu ada egata dan juga bentuk negasi. Tangan asli Korea, nah ini pekan lalu sudah disebutkan ya perbedaannya angka Sino Korea atau angka Cina Korea dengan angka asli. Yang masih ingat bedanya apa? Waktu penggunaannya. Sino itu identik dengan Nomor. penomoran ya, nomor satu, nomor dua gitu, penomoran. Tapi kalau angka asli itu identik dengan Penjumlahan. jumlah suatu benda. Berarti apa? Sesuatu yang bisa dihitung bendanya, gitu ya. Bendanya bisa dihitung itu pakai asli. Nah, di sini angka asli mungkin ya Rabun sangat familiar dari angka 1 sampai 3 ya. Dimana kalau kita pengen ngambil foto biasanya bilang apa? Hana tul Karena set. set model ya. Aduh, set deh. Nah, untuk angka asli ini ya Rabun membutuhkan sedikit effort untuk menghafal, beda dengan angka Sino. Ya, Rabun, angka Sino cukup dengan dari 1 sampai 10 aja, maka itu bisa banyak gitu ya. Tapi di sini ya Rabun harus menghafalkan paling tidak 20 angka. Tapi pasti bisa ya Rabun ya. Oke. Dari angka 1 dulu disebutnya Hana. Hana. Betul, Hana. Kemudian angka 2 Tun Dul. 3 set Set. 4 set net net Net. kan Betul. 5 tasot Tasot. Tasot. Baca yo. 6 yosot Yosot. Yosot. Betul. ilkop 7 ilkop. ilkop Betul ya. 7 ilkop. 8 yodol Yosot. Yosot. 9 Ahop, 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 deh 9 Ahop, 10 Yol, 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 betul ya, 10 Yol, betul. Nah, untuk angka 11 dan seterusnya, masih sama konsepnya dengan angka Sino ya. 11 berarti apa? 10 ditambah 1, berarti 11 jadinya Yol, Yorhana. Nah. Yorhana. Nah, di sini kalau ada hiet, dia dibaca samar ya, jadinya yorana. Kemudian kalau 12, Tul. yoltul, baca ya. 13, Yol. yolset. Yolset, deh. 14, Yolnet. yolnet. Yolet, jadi bacanya yolet. Yol. Yolet, bacanya ya. Kenapa ada yang kira-kira kenapa jadi baca yolet bukan yolnet? Karena kalau real ketemu sama nian semuanya dibaca yolet gitu ya, tapi tulisannya tetap yolnet, tulisannya tetap yolnet, bacanya saja yang yolet. Kemudian kalau 15 Yol tasot. yol tasot tuh ya. 16 Yol yol satu. Tot. yol ya sat. 17 Yol. yuk Yol go. R-nya naik ke atas ya, yorilkup Yol go. yorilkup. 17 yorilkup.
18. Yoliotor. Yoliotor 18, 19. Yorahop. Yorahop. Yorahop ya, Yorahop 19. Nah, kalau 20 ini beda. Kalau angka Sina 20 adalah angka 2 ditambah 10 ya, jadinya seperti isip gitu ya. Tapi kalau di angka asli tidak bisa tulyol, iko nani ya. Yang benar adalah semul. 20 semul. Nah, kenapa beda? Karena angka asli itu punya nama sendiri untuk puluhannya. Jadi contoh 10 itu yol, gitu ya. Terus 20 semul. Nah, 20 semul. Jadi tinggal disambung. Misal mau 21, berarti angka 20 ditambah 1. Jadi semul hana. Semurana. 26. Semua Semul yang yasat. Semul yasat. Nah, ini untuk angka 20. Untuk angka 30 juga ada namanya seorang. soren. Soren, soren 30. Berarti kalau 32 soren. Soren tul. Tul. Soren tul ya, 32 soren tul. Betul. 37 Soren ilko. Soren ilko. Betul ya, soren ilko. Nah, untuk angka 40 namanya bahun. Bahun. Bahun, contoh 43. Bahun set. Bahun set. Bahun set. Bahun set. 48. Mahan Bahun yodol. Betul, bahun yodol. De, 50, nah disebutnya swin. Swin. Contoh 59. Betul, swinahop. Swinahop. 54. Swinet. Betul, swinnet ya, swinnet. Deh, untuk angka 60 disebutnya yesun. Yesun. Yesun contoh 67. Yesun ilkop. Betul. Yesun ilkop. Betul ya. 62. Yesun tul. Yesun tul ya. Kemudian untuk angka 70 disebutnya iren. Iren. Iran. Iren, hanya samar ya. Iren, contoh 75. Iran Iren tasot. Iren tasot, betul ya. Iren tasot, contoh 79. Iran ahok. Betul, Iren nahok. Iren nahok, 79. Angka 80 disebut yoden. Yoden ya, Yoden. Contoh 81. Yodan Hana. Yoden Hana. 84. Yodan Net. Yoden Net. Yoden Net. Oke. Kemudian angka 90 disebut Ahen. Ahen. Oke. 96. Ahen Ahen Yosan. Ahen yosot. Baca ya. Ahen yosot. 98. Ahen yosot. Ahen yosot. D. Coba ya. Kalau 100. Nah, angka 100 ini kita akan balik ke angka Sino. Kenapa? Karena bilangan asli Korea hanya sampai 99. Ya. Jadi untuk angka pecahan besarnya, contoh 100, 1000, 10.000, dia akan mengambil angka Sino. Jadi 100-nya pakainya baek. Misal 101 berarti baekhan. Baek dul gitu ya. Berarti contoh lagi misal 300, kalau angka asli set baek. Gitu ya. Hasot
Tek. Nah, tapi ini sangat jarang. Kenapa? Karena biasanya angka asli Korea itu digunakan hanya untuk jumlah yang sifatnya kecil atau tidak banyak. Jadi nggak akan sampai 100 lebih gitu. Oke. Jadi bisa dipakai kapan aja sih? Pertama, bisa dipakai dalam siang. Dalam jam. Kemudian bisa juga untuk jumlah benda. Ya, jumlah benda. Terus untuk angka asli ini juga biasanya rata-rata jumlah sih. Misal kayak berapa orang, berapa buah, berapa potong. Nah, itu biasanya pakai angka asli. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya. Oke, usah ya. Oke. Boleh pelan-pelan ya, hafalkan antara angka 1 sampai 10 dan juga angka 10 puluhannya sampai 90. Nah, kita sudah belajar angka asli, kita bisa pakai untuk jam. Nah, tema kali ini kita belajar jam. Satuan jam disebutnya si, satuan menit disebut bun, satuan detik disebut cok. Nah, di sini ya Rabun pakai angka aslinya itu di bagian jam saja. Angka sino dipakai di menit dan detik. Nah, jadi kita kombinasi angka ya. Nah, makanya kita harus hafal dua sistem angka tersebut. Nah, contoh di sini ketika kita pengen bilang, lihat ya Rabun di gambar ini ya, ini jam berapa? Jam 10. Jam 3 Jam lewat 3 lebih 10. lebih 10 detiknya 10 detik. 50 ya. 50. Jam 3 ini kita akan tambah si sebagai satuannya. Terus lewat 10 menit ditambah kalau menit tadi. Pun. Kalau detik ditambah kan 50 ya. 50 ini kita tambahkan dengan urutannya tetap sama, jam, detik, menit. Nah, contoh di sini misal ada jam 1, kalau misal menitnya tidak lebih atau pas, kita boleh hanya menuliskan jam saja. Nah, berhubung jam di sini berarti pakai angka asli ya. Oke, kita bacanya seperti apa? Nah, di sini bacanya bukan nasi. Hansi. Si. Hansi. Nah, di sini kenapa dibaca Hansi? Oke. Kita coba flashback sebentar. Nah, di sini ya Rabun, perhatikan angka yang di blok warna peach ini dengan ini. Angka ini, lima angka ini, ketika teman-teman menggunakan hanya sebagai hitungan, misal 1, 2, 3, 4, dia tetap bentuknya seperti ini. Tapi ketika teman-teman pakai angka ini diikuti dengan satuan benda, satuan jenis, satuan apapun, maka akan hilang bagian terakhirnya. Jadi hana, a-nya hilang, ya pun akan dengan han saja. Cool. Bacimnya hilang, jadi du aja. Set berarti jadi Se. ne. Net jadi Ne. ne, betul. Nah, kalau semul jadinya semu. Semu. Dengan syarat di belakangnya ada satuan. Baik itu satuan jam, satuan orang, satuan hewan, dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke, nah, berarti di sini ketika menyebutkan jam, ada satuannya ya, ada si-nya, maka hana itu akan jadi han. Hansi, artinya jam satu. Lihat jam sebelahnya, ini jam dua, dia lewat lima. Jam dua lebih lima, dua kemudian ditambah si, lalu 5 ditambah bun. Jam 2-nya pakai angka asli. Dusi. Dusi. Si. Menit 5. Oh, Oh, bun. bun. Oh, bun.
ya. Tusi, oh bun. Perhatikan penulisannya teman-teman. Kalau angkanya dalam bentuk angka saja ditempel dengan hangul satuannya. 2 si baru spasi 5 bun. Tapi kalau dijabarkan dalam hangul semuanya dipisah. Du dipisah dengan si. Kemudian spasi o dipisah dengan bun. Tusi o bun. Ini cara penulisan yang benar ya. Oke, jadi jam 2 lewat 5. Selanjutnya jam di sebelahnya. Di sini ada jam 3. Lebih. Tesi. 3 set ya, tapi di sini ada satu yang jadi. Sisi. Sesi. Sisi. Sip. Bun. Sepertinya sip. Hati-hati, harus bedakan angka asli dan angka sino. Nah, selanjutnya jam 4 lewat 15. Nesi. Obun. Obun. Nesi. 15. Sip. Osip. Sip. Sip anio, bukan osip ya. 15 itu 10 dan 5. Jadi sip dan o. Sip obun. Oke. Selanjutnya, jam 5 lewat 20. Tasosi, tasosi, 20, bun, bun, sip, bun, betul ya, tasosi, sip, bun. Nah, salat di sini tidak mengalami perubahan karena dia bukan termasuk angka yang berubah. Oke, tadi ada 5 angka yang berubah apa aja? Hana, Hana, set, net, snap, dan semua. Betul. Semita. Oke, okay. Kita coba baca jam ya, teman. Nomor satu di Lasi, boleh ya. Ilbon, Gila. Ibon, Fatih Rohma. Sambon, Ulfa. Sabon, Fitri. Okay. Ini Gila. Fatih Rohma. Desi. Cipun. Oke. Okay. Desi Cipun. Baca ya. Yang Ibon sudah nomor 2. I'm sorry nomor nomor 4 tadi. 4 itu apa ya? 4 ada yang masih ingat ya Rebun angka 4? Net. Net, tapi kalau pakai jam berubah ya. Net, oke. Nesi, Nesi, si, sipu, sipu, bun. Nesi, sipu, bun. Baca ya, jam 4 lewat 15. Cari saya, sambang nomor 3. Yohanji, Samsip bun. Yoran si baca yo. Samsip bun. Yorana karena hananya harus berubah jadinya yoran si. Yoran si samsip bun. Dan untuk samsip bun ya Rabun ada penyebutan lain disebutnya pan. Pan itu artinya setengah. Jadi, yoran si pan. Yoran si pan. Kalau sudah pakai ban, ya Robun tidak perlu pakai bun lagi. Jadi bukan yoran si ban bun, bukan. Tapi ban itu sendiri udah setara dengan samsip bun. Jadi yoran si ban. Gitu ya. Oke. Okay. Oke, selanjutnya yang keempat. Sabon. Tasopsi. Isip bun. Isip bun. Pada ya. Tasopsi. Isip bun. Oke, ini sebenarnya sama dengan contoh yang di atas tadi ya. Oke. Kan teman-teman sudah tahu. Sekarang kita akan bahas tentang shigan, waktu. Bagaimana pembagiannya. Nah, di Korea itu format jamnya itu hanya 12 jam ya, Rabun. Jadi sama seperti di Barat. Jadi ada sistem AM, PM. Kalau di Indonesia kita 24 jam ya. Di Korea AM, PM. Jadi kalau dari tengah malam sampai jam 12 siang pakainya Ochon. Ochon.
Tapi kalau dari jam 12 siang sampai jam tengah malam itu disebutnya ou. Ou. Berarti apa? Ketika kita pengen menyebutkan contoh jam PM. PM seperti ini. Apa disebutkan dari mananya dulu? Dari ouhu atau jamnya dulu. Berarti ou. Desi. Nanti. Desi. Desi. Contoh lagi, misal jam 3 AM. Ses Ojon, 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 desi. 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 Ojon, desi. Oke. Ini pembagian ojon dan ohu. Kemudian ada pembagian lagi di mana 24 jam dibagi dua. Waktu siang dan waktu malam. Day and night. Jadi kalau day disebutnya nat. Gitu ya. Dari matahari terbit sampai tenggelam itu nat. Tapi dari matahari tenggelam sampai terbit itu disebutnya pham. Gitu ya. Pham. Nah, kemudian, tapi ini tidak dipakai, apa namanya, tidak sebagai format default atau format wajib untuk jam ya. Format wajib jam itu ada dua. Tapi boleh juga misal dipakai untuk menyatakan waktu spesifik juga untuk nat sama bam gitu ya. Selanjutnya ada pembagian lagi di mana satu hari dibagi antara pagi, siang, sore, malam. Gitu ya. Kalau pagi disebutnya acim. Acim. Acimnya biasanya dari mana? Nah, di sini tergantung. Ada yang bilang subuh itu acim. Ada juga yang contoh jam 2 ya, ya Rabun ya. Ada yang bilang jam 2 malam. Ada yang bilang jam 2 pagi. Ada yang bilang jam 2 subuh. Nah, jadi tergantung perspektif orang-orang gitu ya, acim. Kemudian kalau jomsim disebutnya siang. Siang. Siang disebutnya jomsim. Nah, jomsim ini waktu di mana contoh biasanya relatifnya antara jam 11 sampai jam 2 atau jam 1. Nah, itu jomsim. Mengarah ke tengah hari. Tengah hari gitu ya, jomsim di waktu matahari di atas gitu. Kemudian ada yang namanya jonyok. Nah, jonyok ini dipakai ketika sudah agak sore saat matahari mau tenggelam. Biasanya antara jam 6 sampai jam 9. Oke, jam 9 malam. Ini jonyok. Kemudian ada juga sebyok. Sebyok itu dini hari atau subuh. Jadi bisa dipakai antara jam 2 sampai jam 5. Jam 2 sampai jam 5. Gitu. Nah, terus sore dan malamnya gimana? Nah, sorenya itu bisa pakai ohu. Sore antara jam 3 sampai jam 5 itu bisa pakai ohu. Lalu untuk malam di atas jam 9 itu bisa pakai pam. Gitu ya. Jadi pembagiannya ini pembagian untuk waktu AMPM, ini pembagian berdasarkan matahari ada atau tidak, dan ini pembagian lebih spesifik di dalam satu hari. Oke, nah kemudian acim, chomsim, dan chonyok ini juga bisa berarti makan. Makan pagi, sarapan, acim. Makan siang, chomsim. Makan malam, chonyok. Gitu. Oke. Berarti ya Rabun, kalau sekarang nih kita jam segini masuknya kategori mana? Jam 4. Buat ohu. Ohu, tadi kalau sore disebutnya ohu ya. Oke, kalau sore disebutnya ohu, betul. Oke. Nah, ada kata bilangan untuk kata jenis. Tadi kita sudah belajarnya si dan bun ya. Si untuk jam, contoh ketika bertanya jam. Jigeum myeot si nika? Myeot ini artinya berapa. Myeot si berarti jam berapa? Jam berapa? Miat spasi si. Jadi kalau pengen tanya jam miat si ya, miat si imnika, yol du si imnita. Jam 12, gitu ya. So, 그럼 여러분 지금은 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까?
Cide. Nesi. Nesi. Ohu nesi. Tuku. Isip. Nesi. Ubur. Isip. Ubur. Siguman desi. Isip. Ubur. Nimuta. Deh. Kemudian, Bun tadi menit ya. Kadang ketika kita nanya jam tanpa kita harus mute si mute bun nimnika, tidak perlu pakai bun lagi dalam bertanya juga bisa disebutkan bunnya. Ohu sesi sasi po bun. Gitu. Oke. Selain dari si dan bun, kata mute yang artinya berapa, ini juga bisa ditanyakan contoh. Mute sarim nika. Mute sari itu satuan untuk angka usia. Sal tahun. Jadi, mian sarim nikah berapa tahun, alias umurnya berapa tahun, itu. Atau mian bon. Bon artinya nomor. Jadi, nomor berapa. Mian pon nikah. Nih, gitu ya. Oke. Mian, silakan teman-teman harus ingat, mian artinya adalah berapa. Kemarin kita udah belajar tanggal ya. Jadi, mian cheer, tanggal berapa. Mian door, bulan berapa, gitu. Oke, okay. Coba bikin kalimat berdasarkan jam sama kegiatannya. Contoh, jam 8, ban. Ban tadi apa teman-teman? Menit. Menit. Setengah 30 menit ya, berarti jam 8.30. Kopirul. Kopirul apa? Cari dulu pasangannya. Ah, masih tak. Kopirul masih tak. Masih tak artinya? Minum. 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 Betul. Berarti... Yodol shibhane pada jam 8.30 kopir basin nita, saya minum kopi. Betul ya. Deh. Nah, kalau gitu lihat di nomor 1 jam 9 ada pesaiso. Boleh kita boleh bergantian ya. Nurlaili sih. Ini bon nomor 1. Saya kira-kira titik-titik yang mana yang lebih tepat? Saya so, pasangannya aja dulu nggak apa-apa. Pasangannya Huesa di sini berarti kata kerjanya? Irada bukan. Bazayo, irada. Nah, sekarang kita coba teman-teman bikin kalimatnya ya. Jamnya dulu, jam 9 berarti. Out si, dan jangan lupa ke waktu. Out ye. Baru tempatnya di mana? Puesa eso. Puesa eso. Kiram. Saya kerja di kantor jam 9. Ya? Oke, betul. Saya kerja di kantor jam 9. Susun kita. Ibon, nomor 2. Devan dosi. Devan dosi. Di sini ada kata simun. Kira-kira pasangannya yang tepat yang mana? Yang A bukan. Betul. Simunel ikta. Ikta artinya baca, membaca. Betul ya. Jadi kalimatnya kalau kita sertakan dengan jam ilgupsi, ilgupsi 10 menit. Simune, sipun, ne. Sin, sinmore, kisamita. Sin mun ikseumnida. Cukup sih 10분에 신문을 읽습니다. 네. 좋아요. 그다음에 3번. 3번은 계지아 씨. Nomor 3 계지아 boleh. 왜 이를 점점점 di sini ada sijak kada, bokta, sama bata. Kira-kira yang tepat yang mana untuk Wei? Sijak kada. Sijak kada. Ini kalimatnya dari waktunya jam 5 ya. Berarti
Dasosie. Hoi를 시작합니다. 좋아요. 다음에 4번 넘어 4번. 마리아 씨. 전화. 전화 itu artinya telepon. 전화를 점점점. Kira-kira yang tepat yang mana? Batang. Artinya menerima ya. Jadi menerima telepon, mengangkat telepon. Oke. Kalimatnya jika dengan jam. Dosi. Si. Si pune. Januari. Januari. Si 10분에 전화를 했습니다. 받습니다. 그래요? 네, 받습니다. Artinya menerima telepon atau mengangkat telepon jam 10 lewat 10. Nah, untuk yang terakhir berarti tinggal Robun. Ini ada tambahan penjelas supaya jelas jam 6-nya itu 6 kapan gitu ya. Oh, berarti jam 6 apa ini? Pagi atau sore? Sore. Sore ya, betul jam 6 sore. Nah, ohu jam 6? Yo sasi. Yo sasi. Ye. Ye. Chonyoke moksemita. Chonyoke. Moksemita. Aja ya. Oh, yo sasi ye jam 6 sore. Eh, chonyok tadi kan berarti bisa dinner ya, bisa makan malam. Jadi saya makan jonyok, saya makan dinner, makan malam. Oke. Jadi ya Rabun, bisa mengkombinasikan jam, menit, jangan lupa juga partikel waktu, e, ya, partikel waktu, e, kemudian tinggal tambahkan objek dan predikat. Oke. Nah, silakan baca percakapan. Umam si dan Siska si boleh dibaca. Umam, Umam Adila Al Rashid. Umam si, Yucun. Kalau tidak standby, boleh saya outkan dari room aja ya. Yo, cuy. Eh, Umam dan Rizka, nggak apa-apa, pelan-pelan, jangan takut salah ya teman-teman. Yodashi. Heyo. 네, 유나 씨 오전에 뭘 해요? 네, 해요. 단주 씨가 씨? 학교에서 공부해요. 학교에서 공부해요. 네. 공부해요. 오후. 오후에 뭘 해요? 오후에 뭘 해요? 집에서 숙제해요. 부동
Budung. Pudung, pudung. Budung mien. Miok, 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 siu. Si. Si. Siu. Cap. Jamel, Bul. jamel. Cayo. Cai. Betul, botong, botong, miok, siye, camel, cayo. Nah, potong miok, siye, camel, cayo. Nih. Lanjut. Pam, yolhan, siye, cayo. Pam, yolhan, siye, cayo. Nih. Harusnya, cak, di sini dia bertanya ke Yuna ya, Rabun, ya. Yuna, si, ojone, bol, heyo. Ojon tadi ada yang masih ingat, ojon? Pagi. Betul ya, di waktu pagi, molheo, molheo ini singkatan dari waterheo. Waterheo. Kamu pernah belajar waterhamika? Nih, heo, hamika, itu sama artinya melakukan. Muat artinya apa? Jadi melakukan apa? Muoseheyo bisa disingkat jadi bolheyo. Berarti dia bertanya, Yunasi, kamu pagi? Pagi melakukan apa? Betul, kamu kalau pagi ngapain gitu ya? Ojone bolheyo. Nah, di sini Yunasinya ngapain ya, Robun? Mokyoeso, kamu ke sekolah. Belajar di sekolah. Belajar di sekolah, betul. Deh. Terus ditanya lagi, owe boheo. Owe, kalau sore, sore ngapain? Sore ngapain? Ngapain? Nah, jadi kalau pagi belajar, terus sorenya ngapain gitu ya? Owe boheo. Nah, Yunanya ngapain kalau sore? Ngerjain PR di rumah. Ngerjain. Ini besok sukceheo. Sukceheo dari kata sukcehata, melakukan tugas ya. Jadi mengerjakan tugas di rumah. Nah, botong, botong ini artinya biasanya. Biasanya. Usually, miotsie jamel chayo. Tadi miotsie artinya? Jam berapa? Berapa? Jam berapa? Jam berapa tidur? Tidur. Jamel chata. Jamel chayo, jam berapa tidur? Nih. Jam berapa ternyata kalau Yunasi tidur? Malam. 10 malam. Jam 11. Jadi saya tidur pada jam 11 malam. Malam. Dimainnya dari belakang ke depan gitu ya. Oke. Kalau 여러분은요? 여러분은 몇 시에 잠을 자요? Kalau teman-teman tidurnya jam berapa? Sama kayak Yuna sih. Pamyohan. Ada lagi yang tidur lebih awal atau tidur lebih malam? Ahopsi. Ahopsi. Wah, ahopsi. Ada lagi? Yoshi. Paham, Yoshi. Sa, sensei님은 새벽 1시요. 새벽 1시. 새벽 1시. Berarti jam berapa? Jam 1 malam. Jam 1 pagi, 7, dini hari. 1 subuh, iya, 1 dini hari. Wow. Okay. Kita akan bahas di sini ada yang ngapain, belajar, terus ngerjakan tugas, tidur, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada kegiatan ironata, artinya bangun tidur. Ironata, bangun tidur. Irul takta, irul takta, menggosok gigi. Kalau cuci muka? Sesuhada. Sesuhada, itu ya, sesuhada. Kalau membaca? Ikta. Ikta. Membaca ikta. Kalau pergi atau berjalan ke suatu tempat? Tanita. Anita. Oke. Okay. Belajar. Deuda. Betul. Mungkin ya Rabun pernah ingat ada kata lain selain Deuda untuk belajar? Bongbu. Hada.
Kumbuhada, aku dengan saya Jami Bonyamin. Apa bedanya kumbuhada dan beuda? Kumbuhada itu tadi. Beuda? Jadi beda ya. Oh. Kalau kumbuhada ini adalah belajar yang tur. Oh, kita pun punya belajar melalui guru atau ada tempat, ada alokasi waktu, nah itu kongguhata. Tapi kalau beuta, ya rebun boleh belajar dari apapun. Contoh ya rebun, misal lewat ke suatu tempat, terus mengetahui, oh ternyata kalau orang misal hujan, terus dia apa namanya, ada yang jualan gitu kan, terus oh ternyata kalau orang jualan ada hujan, bagaimana cara dia menutup dagangannya, bagaimana cara dia bisa membersihkan sesuatu. Nah, itu hal-hal yang dipelajari di luar dari mata pelajaran. Ya, termasuk bahasa. Belajar bahasa itu berarti apa? Berarti misal kita belajarnya dengan cara menonton atau mendengarkan orang berbicara. Nah, itu beuta. Jadi lebih bebas ya. Oke, selanjutnya mengerjakan PR. Sukses. Artinya tugas. Sukses. Melakukan tugas, betul. Kemudian bersih-bersih. Congsuhata. Lalu ada mandi. Mokyokhata. Orang Korea mengatakan mandi bisa dengan mokyokhata. Oh. Kita ini artinya jadi literatur kayak mencuci badan gitu maksudnya ya. Terus shawohada ini dari bahasa Inggris shower. Shawohata sita sama artinya bisa mandi gitu ya, bisa dipakai untuk kata mandi. Kemudian berangkat kerja. Kalau pulang kerja, selanjutnya ada mulai, start. Rabun yang sering nonton ini ya reality show, cumbi, sijak. Start, gitu maksudnya ya. Jadi sejak kata memulai. Oke. Selanjutnya ada selesai. Betul. Biasanya kita sering dengar Yogi kasih good. Good itu selesai ya. End gitu ya. Nah, kalau kenata cara bacanya kenata. Kenapa? Karena ada tiket. Jadi bukan kenada tapi kenada ya, artinya selesai. Nah sekarang coba tebak apa kegiatan dia. Contoh yang pertama di sini dia bersih bersih berarti chongsuhada berbersih. Oke selanjutnya kalau di sebelahnya yang di tengah Beuda. Tambahnya lagi. Monyonhada. Tawohada. Atau sita. Shawohada. Ya, kalau ya rebun susah nginget mokyokhada, shawohada juga boleh ya. Kemudian yang ini. Ironada. Terus yang di tengah. Sesuhada. Buka ya. Kemudian yang di kanan. Tanida. Tanida boleh. Atau bisa jadi dia. Chugenhada. Bisa chugenhada atau bisa juga dia. Wegenhada. Oke, ini nama-nama kegiatan ya. Nah, kalau kita sudah tahu kegiatannya, kemudian kita bakal coba mengungkapkan dalam bentuk non formal.
Kalau bentuk formal kita kemarin pakainya apa? Semita dan formal. Kalau sekarang kita akan pakainya ayo, oyo, atau heyo. Ayo, oyo, heyo. Nah, ada tiga nih ya, Rabun. Pakai ayo adalah ketika sama seperti ya, Rabun, pakai semnida, kita akan buang da-nya dulu ya. Kita akan buang da. Contoh. Yang ada a-nya, contoh a ya. A. Oh, jangan. Kata. Omok ya. Ketiga, ambil bokta, kemudian anta, ada yang masih ingat anta, apa anta? Duduk. Duduk, betul ya. Nah, da-nya hilangkan dulu ya, Rabun. Hilangkan da, kemudian lihat di ini. Vokalnya. Apakah ada vokal yang A? Ada vokal A atau O ya? Nah, di sini vokalnya ada O, tapi O-nya yang berdiri, bukan O yang di bawah seperti ini ya. Tokannya adalah A atau O. Kalau tidak ada, dia ditambahkan dengan Oyo. Oyo. Jadi, Oyo. Jadi, makanya sering merobot dengar kata Bogo-Bogo itu dari sini. Bogo ya. Terus, tanpa. Tanya kita hilangkan. Dan di sini ada vokal ayo. A. Nah, ayo. Ayo. Kita ditambahkan jadi Ancayo. Ancayo. Dan kalau untuk tipe yang seperti ini, ketika ya Rabun hilangkan A-nya, ya Rabun mungkin akan mengira, oh ini ada A-nya di sini, gitu ya. Di vokal ini ada A-nya, pakai ayo ah. Tidak. Khusus untuk hada, khusus untuk hada akan selalu otomatis jadi heo. Makanya kalau ada yang contoh yang ada hadanya seperti apa? Sarang hada jadinya hada. Sarang heo. Sarang heo. Sarang hada jadi sarang heo. Sarang hada jadi Terus lagi contoh misal undong hata jadi heo. Undong heo. Undong heo. Kemudian chua hata. Chua. Chua heo. Heo. Jadi apa yang perlu diperhatikan? Yang diperhatikan adalah adakah huruf A? Maaf. Yang diperhatikan ada huruf A atau O di suku kata terakhir. Kalau ada, dia pakainya ayo. 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 Kalau tidak ada, dia pakainya oyo. Oyo. Ayo. Ayo. Lihat contoh di sini. Sekarang sedang melakukan apa? Nah, melakukan. Kata kerjanya yang kita ubah ya. Melakukan adalah hada. Hada otomatis akan jadi heo. Makanya jigeum boseu heo gitu ya, sekarang ngapain. Terus dia bilang belajar di sekolah, predikatnya yang mana? Belajar. Belajar. Belajar di hada jadinya gongbu heo. Nah, jadi kemudian teman-teman perhatikan ketika kita mengubah ada suku kata terakhir yang dia tidak ada bacinya. Contoh, gata, poda, masita. Nah, ini kalau tidak ada bacin seperti ini, dia bisa mengalami perubahan vokal. Maksudnya gimana? Contoh, gata, danya hilang. Ditambahkan dengan ayo. Ga ayo, tapi kita singkat jadi kayo. Kenapa? Karena masih sama-sama A. Gitu ya. Makanya, 다음 주에 여행을 가요. Bukan 여행을 가요. Jadi bukan ya.
Jadi langsung kayo, yohengu kayo. Jadi pekan depan saya pergi wisata. Terus kota. Nah, berhubung ada o, jadi pakainya ayo. Ayo. Tapi di sini o-nya ketemu sama a. Masih ingat ya, Rabun, saat kita belajar vokal kemarin ya? O kalau sama a jadinya wah. Nah, makanya di sini jadi wayo. 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 Ya, jadi tidak secara gamblang disebut go ayo, tapi wayo, singkat langsung. Wayo. 그래서 극장에서 영화를 봐요. 봐요. Okay. Terus contoh lagi masita minum. Nah, di sini da-nya kita hilangkan. Masi ditambah dengan oyo. Kenapa tambah oyo? Karena akhirnya di sini tidak ada a atau o. Tidak ada. Masi ditambah oyo. I ketemu sama o. Nah, i ketemu sama o di sini jadinya iyo. Iyo. Makanya jadi ma shio. I sama o digabungkan jadi shio. Ma shio. Ya, jadi kafe에서 커피를 마셔요. Saya minum kopi di kafe. Kafe. Jadi itu A sama O-nya yang dilihat. Kalau ada A, ada O, berarti pakai ayo. Kalau tidak ada A, tidak ada O, pakai oyo. Kan ini ada juga bentuk untuk kata bendanya ya, Rabun. Kalau tadi ayo oyo, seperti ini ya, gambarannya. Semnida. Kita ini padanannya adalah ayo oyo heyo. Nah, padanannya seperti ini. Berarti untuk apa? Untuk kata benda atau sifat. Sifat. Nah, kemudian ya Rabun masih ingat ini. Imnida, shonen, chubu imnida. Nah, imnida ini padanannya yeyo. Iya. Ayo. Apa untuk kata kerja? Kata benda. KB ya, kata benda. Oh, ini tadi bukan KB, tapi kata kerja ya. Kakak, kata kerja. Jadi kalau kata benda, pakainya ieyo atau yeyo. Kalau bendanya ada bacinnya, pakai ini. Ieyo. Kalau tidak ada bacin, hanya berakhiran vokal, pakainya yeyo. Contoh sonsengnim, kita biasa bilang sonsengnimimnida gitu ya. Sonsengnimimnida. Tapi kalau di sini sonsengnim yeyo. Kenapa pakai yeyo? Ada bacin. Karena ada bacin. Karena ada bacinnya ya. Terus bentuk tanyanya sonsengnimimnika. Nah, kalau di sini dia nggak ada bentuk tanya khusus. Nya bermain di intonasi. Sensei ni mie yo. Seperti itu ya. Terus dokter. Dokter. Oisa imnida. Ditambahkan jadinya Isa yeyo. Kalau bertanya. Isa yeyo. Isa yeyo. Atau lagi kata benda lain. Misal. Kabang. 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 Sige. 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 Oke, sige. Kita coba bukan yang ini ya. Nah, di sini kalau ada A atau O, pakainya ayo. Ayo. Pakainya ayo. Kalau ada A atau O. Kalau tidak ada, pakainya oyo. Oyo. Kalau bentuk hada, ubah jadi heyo. Heyo. Kalau kata benda, antara ieyo atau ieyo. Oke, okay, kita ambil contoh. Ironata jadinya ironata. Ikta jadinya ilkoyo. Oyo. Oyo.
Danya dihilangkan sini ya, danya hilang. Okay. Terus tambahin aja oyo, jadinya irikoyo. Sesuhata. Sesuheyo. Sesuheyo. Danya tinggal diubah menjadi heyo. Ya. Kabang tadi. Kabang. Betul. Kabang sini ada bacim, jadi pakainya iyo. Lihat sini ya, ada bacimnya, jadi pakai iye. Bacim, untuk soka. Nah, kemudian ada empat. Kita akan coba bagi empat kelompok. Teman-teman, silakan cari bentuk sopannya, non-formal. Seperti ini ya, contoh seperti ini, silakan dicari. Untuk kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Waktunya, kita rehat dulu, istirahat dulu, beri 5 menit, kemudian harus akan otomatis saya joinkan Zoom ya. Baik, Instagram ya, Rabun, open Swigo, ya. Silakan istirahat 5 menit dan datang kembali. Sampai
시작하겠습니다. 네, 여러분 우리 스탠바이. 네. 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 자, 그럼 회의실을 가서 ke ruang breakout room, teman-teman. Silakan diskusi sama teman yang lain ya, berempat. Jadi kan satu orang bisa ngerjain satu kata nih. Jadi kapan pakai untuk pengubahan ke ayo, oyo, heyo itu gimana? Silakan berunding bareng-bareng ya. Nanti silakan ceritakan bentuk nonformalnya seperti apa di main room. 자, 소위실에 들어가세요. Belakangnya lupa lagi. Viral. Ayo ya, berat. Eh, oi. Iya. Era. Eo ya. Takayo. Takayo gitu. Takayo. Era takayo. Halo teman-teman. Hero takai. Mau nanya dong, ini disuruh ngapain ya? Ngerubah kata-kata yang di tadi yang dibagi-bagi itu loh. Jadi kita room berapa ini? Room 1. Wah, room 1. Yang pertama. Tampil dong, ya Allah. Maksida berarti maksi pakai i, dia nggak pakai u, berarti pakainya jadi masuyo. Masuyo tadi masuyo masuyo ma masuyo si masih soyo bukan ya, masih soyo. I sama o tuh kalau digabung jadi Masoyo. Tadi ke di contohnya ada soalnya Masoyo. Masoyo ya.
kayak ngerti, tapi pas ngerjain tugas kayak ini apa ya gitu. Kayak suka ngangong dulu kayak, gimana ya gitu. Saya Saya pegang hair, pegang hair, cendera. Pegang hair itu meninggalkan pekerjaan ya, kayak udah selesai kerjaannya gitu. Iya, kok pegang pulang gitu. Pulang. Saya mahal. Apa? Jadi saya enak. Pegang hair. Pulang. Cendera. Sindeo itu tempat tidur bukan? Iya. Bobo ya. Iya tempat tidur. Soalnya itu ini ya barang kan ya. Iya. Iya. Oke. Berarti yang pertama artinya mahal, kedua enak. Mahal. Kedua yang masih soyo enak, dan heyo pulang. Indeo kasur. Iya. Oke. Oke. Tinggal nunggu. Gampang-gampang susah ternyata. Iya. Selalu bingung sama belakangnya kalau aku baca bingung gitu loh. Kan dari kata dasarnya tuh banyak diganti kan. Kalau Korea kayak keterangan waktunya banyak banget. Jadi kalau baca juga ini apa? Nge-lag dulu gitu ya. Iya, nge-lag dulu pasti. Kadang tahu artinya. Oh, iya. Tapi kalau ngejelasin nggak bisa gitu. Apalagi kalau formal, informal. Waktu waktu lampau. Kayak akan makan, sedang makan. This meeting is being recorded. Halo, halo. Halo. Oh, oke. Okay. Tanya ini udah cerita semuanya. Udah dibahas ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Kita bahas dari kelompok satu. Ira takta, Ira bun silakan sebutkan bentuk non formalnya, kemudian sama artinya. Contoh, iru takta. Iru tak. Iru toyo. Toyo. Ayo. Takayo. Oh, salah. Takayo, tadi artinya apa, iru takayo? Iru takayo. Nggak tahu. Ada yang masih ingat, iru takayo. Menggosok sikat gigi. Menggosok gigi. Ini artinya gigi ya teman-teman. Takta artinya menyikat. Menggosok atau menyikat. Iril takayo. Oh, iril takayo. Oke, kemudian yang masita. Mas koyo. Mas koyo. Mas koyo. Mas koyo. Masyo, oh. Minum. Masyo minum. Minum. Betul ya, artinya minum. Minum. Selanjutnya yang bokok. 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 Hayo. Heyo. Heyo. Bokok. Heyo. 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 Kemudian yang sakseng jadinya. Saksengi. Saksengi.
Oh ya, mokyoka, mokyoka itu tadi apa? Mandi. Mandi deh, jowo. Acara saya, kelompok satu ya. Kemudian kelompok dua itu boleh. Kenada. Kenada jadinya kenayo. Kenayo, oke artinya. Selesai, sudah. Selesai, betul. Sudah berakhir. Ya. Berakhir, betul. Beuta. Beuta jadi beuyo. 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 Dari U ini ketemu sama O. U sama O jadinya? Wo. Artinya beuyo. Beuyo artinya? Belajar. Betul. Yang cungsu apa? Cungsu heyo. Cungsu heyo. Heyo artinya? Artinya bersih-bersih. Bersih-bersih. Lanjut, panana. Banana yeyo. Banana yeyo. Banana udah pada tahu ya, banana berarti iya. Pisang. Oke. Selanjutnya, oh ada saya, Ijo, kelompok bagus. Lanjut, kelompok tiga. Ayo. Apa ya? Oke, kemudian kita kiroyo. Si artinya panjang. Panjang. Oh, panjang. Kalau kita panjang. Oke. Kemudian chulken hata. Chulken yo. Baca yo artinya pergi bekerja. Mangkat kerja gitu ya. Lanjut sige. Sige yo. Eyo. Sige yo. Jwayo. Sari soyo samju. Sedame satu nomor empat. Oke, kelompok keempat. Bisa yo. Oh, sudah langsung bisa yo deh. Salah. Bisa yo. Harus bisa ta ya. Bisa ta artinya mahal, betul. Ya? Kemudian masih tak masih soyo. Oh masih so, sering ya Robin dengar itu ya. Masih soyo. Kemudian Tegenheo, baca yo. Artinya pergi pulang kerja. Pulang kerja. Oke, jadi kalau tadi Chuken Hata pergi kerja, Tegenheo. Oke, Chuken Hata pulang kerja. Terakhir Chinde. Chinde yeyo. Chinde yeyo. Chinde yeyo. Oke. Mungkin di sini yang agak susah adalah ketika dia berhubungan dengan oyo, yang mana nah, kalau ketemu oyo harus berubah jadi yo, seperti itu ya. Yo. Ketemu oyo jadinya yo. Ah, tapi nanti Yorobun biasanya lama-lama akan tahu sendiri, akan bisa sendiri, karena sense-nya itu akan muncul kalau memang Yorobun sering-sering mengubah kalimat gitu ya, mengubah kosakata dari bentuk dasar yang ada da-nya seperti ini, terus diubah ke normal, nanti akan ada sense-nya gitu ya. Bahasa itu adalah tentang sense ya Yorobun. Jadi ada sesuatu yang memang kita nggak bisa hafal luar kepala, tapi secara natural bisa sendiri, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu soal ayo, oyo, dan heyo? Ada ya? Oke. Langsung ke e-kata. E-kata ini artinya adalah pergi ke. Udah, semudah itu ya Rabun. Pokoknya pergi ke titik-titik gitu ya. E-tata. Ya Rabun bisa juga pakai e-tanita. Ini sama, artinya pergi juga. E-tata. Bedanya apa? Kalau e-tanita, perginya ini kita nggak cuma satu kali.
pergi, nanti kita balik lagi, besok pergi ke sana lagi, balik lagi. Nah, contohnya seperti apa? Ke sekolah, kantor, gitu ya. Itu Danita. Terus ada lagi juga, ini artinya dat. Jadi ya Rabun bisa tambahkan nama tempat sini, tempat ditambah langsung kayo atau tempat ditambahkan dengan dan ini artinya kalau tempat ditambah poda jadinya ayo. Contoh, saya pergi ke sekolah sekarang. Tempatnya adalah sekolah. Jadi, langsung ke kayo. Di sini artinya adalah ke. Kalau dia berkaitan dengan kata tanita dan koma. Jigong hakyo e kayo. Kalau ternyata dia perginya sekarang itu ke kantor, berarti jigong kayo. Kemudian contoh lagi, saya bersekolah di Universitas Hankuk. Nah, kata bersekolah, nah ini asalnya dari mana? Dari kata tanita, pergi. Yang perlu ya Robun tahui adalah ketika ada nama tempat yang berkaitan dengan satu kegiatan tertentu, kemudian dia ditambahkan dengan tanyoyu, berarti sama dengan artinya itu kayak berfisik di tempat itu. Contoh di sini, jangan hangguk dehakyo e tanyoyo. Ya Rebun, dehakyo itu tempatnya apa ya Rebun? Kuliah. Belajar, sekolah, menuntut ilmu. Ya. Nah, di sini akan diartikan bersekolah. Gitu ya. Jangan hangguk dehakyo e tanyoyo. Secara literatur artinya saya pergi bolak-balik ke pergi. Kampus. Sekolah. Saya pergi kampus, ya. Di kampus ngapain? Ya, bersekolah. Berarti saya bersekolah di Universitas Hankuk. Sama dengan ketika kita pakainya sae kata. Ada dua arti. Sae wanita. Saya pergi ke kantor. Wow. Di kantor biasanya kita ngapain ya, Robun? Kegiatan utamanya adalah bekerja. Saya bekerja di kantor. Nah, jadi gini, kalau Danita dia punya makna yang lebih luas, bisa dimaknakan cuma seperti apa kegiatan utamanya di tempat itu. Nah, jadi saya Danita bukan hanya sekedar pergi kantor, tapi bekerja di kantor. Oke, lanjut. Kalau misal ini ada tusukan, kita pengen bilang pergi ke tusukan, berarti? Tusukan ini kayo. Tusukan ini kayo. Rabu jangan ragu-ragu, tinggal tambahkan E aja gitu ya. Tusukan ini kayo. Yang nomor dua, ibon. Ada tusuk ya, berarti? Cehakyo e gayo. Yang sambon ada rumah sakit. Bang. Jadi egayo bisa dipakai untuk kita pergi ke tutup-tutup. Kalau pergi ke Korea, berarti
Selanjutnya, terakhir ada negasi an yang di sini ya Rabun letakkan an setelah kata kerja atau kata kita. An. Mbah di sini kata kerja atau kalau kata kerjanya berakhiran hada, maka ya Rabun pisahkan dulu angkayo kerja dengan an ditambah dengan kata. Ayo, gitu ya. Lihat contoh. Saya tidak pergi ke sekolah sekarang. An artinya tidak. Tidak apa dia? Dia tidak pergi. Berarti tiga. Simple. Hanya nempel hanya tambahkan an spasi file. Contoh lagi misal saya sekarang tidak pergi ke Jakarta, berarti Jakarta. 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 Selanjutnya, adik tidak makan apel. Tidak makan berarti Anbongkoyo. Ini sagare anbongkoyo. Contoh misal saya tidak makan pizza. Pizza. Pizza anbongkoyo. Contohnya pizza anbongkoyo. Contoh lagi saya tidak minum cola. Contoh lagi misal saya tidak menonton berita. Selalu letakkan di depan kata kerja atau kata sifat. Kita lihat ketika dia berbentuk hada. Contoh undung hada. Teman-teman letakkan undung dengan hadnya. Lalu beri dia particle object. Undung anil. Ini secara literatur artinya adalah saya tidak melakukan objek atau hal yang seperti olahraga, gitu ya. Saya tidak melakukan hal olahraga. Nah, itu undung anil. Kalau misal saya tidak mengerjakan tugas, chonen subjere an. Subjere an. Anheo, betul. Saya tidak mencintaimu. Dan Doro, tidak mencintai. Sekarang. Lagi, saya tidak mandi. Ingat kata mandi tadi? Sekarang kamu nonton TV kan? Gitu ya. Ternyata dia tidak nonton TV. Jadi anyo, anyo, television, television, anbayo. Sekarang kita coba ya Rabun. Ini dibacanya gimana? Jam 7. Ilgopsi. Ironayo. Artinya apa? Ironayo. Bangun jam 7. Apakah kamu bangun jam 7? Ternyata 7.
Anio. Anio. Irkopsie. Irkopsie. An iro. An iro nayo. An iro yonayo. Yonayo. An iro nayo. Saya tidak bangun jam 7, gitu ya. Ibom nomor 2. Hanguk dehakyoe danyoyo. Anio. Hanguk dehakyoe danyoyo. Anda tanya yo. 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 안 배워요. 안 배워요. 영어를 안 배워요. 그 다음에 4번. 일요일에 청소를 해요. 아니요. 청소를 안 해요. 안 해요. 맞아요. 청소를 안 해요. 네. Berarti dia tidak ngapain ini ya, Rabun? Tidak? Enggak bersih-bersih. Enggak bersih-bersih rumah pada hari? Ya, minggu. Minggu ya, iroyo. Iya, iroyo. Nah, Obon, acime mokyoke ya? Anio. Acime. Anio. Mokyoke ya. Teng an mokyokheo bukan mokyok anheo mokyokul an mokyokul an mokyokheo anheo 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 Untuk bentuk negasi? Observe. Ya? Lanjut ke ini ya. Untuk tugas menulisnya nanti di Google Form, ya Robun akan diminta seperti ini, bercerita tentang kegiatan dalam satu hari. Jadi pagi ngapain, terus siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain gitu ya. Jadi hanya untuk waktu satu hari saja ya. Contoh, 오늘 무슨 날이에요? Hari ini hari apa? Ya. Di sini ada tulisannya 시험 날. Ada yang tahu 시험? 시험 날. Ujian hari. Ujian. Jadi hari ini adalah hari ujian. Hari ujian. Kalau misalnya Robun mau nulis hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak apa-apa. Atau misal ada hari tertentu. Hari ini adalah hari ulang tahun. Hari ini adalah hari saya gajian dan lain sebagainya boleh ya. Kemudian Miot si e siomi kenayo. Miot si artinya? Jam berapa? Jam berapa? Selesai. Kenayo selesai ujian jam berapa? Iya. Kata dia selesai ujiannya? Oh. Miot si e Jam 4 sore. Selesai jam 4 sore. Kemudian siomku, nah ku di sini artinya setelah, after. Jadi habis ujian, odie kayo. Mau pergi kemana? Pergi kemana? Betul ya. Kamu habis ujian pergi kemana? Nah, di pasti tahu nih yang sore bang. Sore bang kayo. Jadi dia habis ujian dia ke karaoke. Karaoke. Kemudian duga siapa yang gitu ya. Duga norel heo. Siapa yang single dengan norel heo. Siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi? Ternyata yang nyanyi adalah singkuderi dorere heo. Del di sini adalah bentuk jamak. Jadi kalau singgu itu hanya teman, singkuder teman-teman. Banyak teman. Iya, teman-teman yang menyanyi gitu ya, dorere heo. Nah, pertama, edisi ka, tanggung dorere
Apakah ABC menyanyi menyanyikan lagu Korea? Jadi Kara Bun boleh menuliskan pertanyaan dulu sebelum membuat tulisan secara lengkap ya. Hari apa, terus jamnya jam berapa, terus setelah itu ngapain. Nah di sini contohnya berarti on the run, cong-cong-cong, iya yo. Hari ini, hari apa ya? Kami cong-cong-cong. Xiaomi. Xiaomi, cem-cem-cem kena ya? Kena ya? Selesai jam 4 sore. Kemudian, Xiaomi. Xiaomi. Kemudian, berarti teman-teman nyanyi ya, teman-teman pada nyanyi gitu. Kemudian hanggung dorega choayo, artinya apa ya? Suka lagu Korea. Saya suka lagu Korea. Edisi 3. Anggung Norero, Anheo. Jadi si Edi tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya ini. Kemudian, Indonesia, Norero, Heo. Jadi, Edi nyanyi lagu Korea, tapi lagu bahasa Indonesia. Nah, teman-teman boleh menceritakan ya dari pagi, misal saya bangun berapa, lalu misal saya sarapan apa, kemudian siangnya saya pergi kemana, atau sore saya mengerjakan apa, dan sebagainya. Harus ada jamnya ya, karena kita belajar jam, jadi nanti sebutkan jam. Boleh mau sebutin tanggal, mau sebutin hari, atau misal mau sebut di tempat dan lain sebagainya. Oke. Okay? Ya Rabun sudah belajar 7 pekan. Saya percaya ya Rabun bisa membuat kalimat ya. Pelan-pelan. Satu-satu-satu jadinya satu paragraf gitu ya. Oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Terakhir. Aduh waktu kita. Nah, karena temanya kita adalah kegiatan keseharian. Kita akan bahas keseharian pelajar ataupun mahasiswa di Korea. Yang pertama, di Korea ada yang namanya sistem kelas malam. Jadi walaupun sudah sering tahu ya, teman-teman Korea itu kalau misal mereka mau persiapan ujian, mereka belajarnya itu nggak cuma sampai jam misal 4 sore gitu. Kalau di Indonesia pulang sekolah jam berapa ya, Rabun? Jam 3. Nggak tahu dulu jam 1 aku. Beda sekarang jam 4 katanya. Iya, jam 3, jam 4 sore ya. Tapi kalau teman-teman Korea jam sekolah udah selesai sore, malam mereka tetap ngikut ekstra ini, ekstra kelas gitu. Ekstra kelas belajar setelah malam. Nah, kalau teman saya, dia biasanya sampai jam 10 malam di sekolah. Ini SMA ya. Dia jam 10 malam di sekolah. Nanti pulang sekolah, dia nggak langsung ke rumah. Dia ke tempat yang namanya itu... Oh, ya Rabun tahu. Bang Bubang. Bang Bubang itu kalau ya Rabun pernah nonton ya, drama yang mereka belajar di... Kubikol itu ya. Yang kayak intern apa kayak warnet tapi untuk belajar gitu. Iya. Nah, itu bisa sampai jam 12 malam atau jam 1 mereka baru pulang. Ya. Terus nanti jam 6 subuh itu udah bangun lagi, terus sekolah lagi jam sekolahnya sih jam 9 masuknya. Cuma kadang mereka datang lebih pagi untuk belajar dulu gitu di kelas, bisa dari jam 7 atau jam 6 gitu. Kemudian biasanya ketika sudah memasuki dunia perkuliahan, kalau ini kan masih SMA ya, SMA mereka berjuang banget supaya bisa masuk universitas. Tapi ketika di perkuliahan mereka lebih longgar,
Jadi ada kegiatan hobi, misal kayak ekstrakurikuler yang disebut sebagai dongari. Dongari itu artinya ekskul. Walaupun sudah pernah dengar ini sebelumnya ya. Kadang ada juga dongarinya itu yang berkaitan sama jurusan. Contoh dia jurusan seni rupa, mungkin dia akan melukis, melakukan pameran, atau seni musik, dia akan melakukan pertunjukan seperti ini, atau hanya sekedar hobi, klub bahasa Inggris, klub memasak, dan sebagainya. Nah, itu kegiatan mahasiswa. Ada juga yang misal dia mahasiswa yang dia melakukan ya, kerja paruh waktu ya, arubaite. Arubaite atau bisa arubaite. Nah itu. Nah di sini yang bisa alba harus anak kuliah. Kadang anak SMA juga bisa alba. Dan bayaran itu lumayan ya, Robin. Jadi kadang anak-anak sekolah ketika mereka pengen liburan musim panas, liburan musim dingin, mereka biasanya pergi ke luar negeri, contoh kayak ke Vietnam, ke Jepang. Itu hanya dari modal mereka kerja paruh waktu 2 minggu, 4 minggu, itu habis mereka sisanya seminggu pergi liburan gitu ya. Jadi rata-rata kalau misal teman-teman punya teman orang Korea, coba teman-teman tanya, kamu pernah liburan kemana aja? Rata-rata pasti akan menjawab pernah ke Vietnam atau ke Jepang. Biasanya anak-anak muda kayak gitu ya, liburan. Tapi mereka liburannya nggak pakai orang tua ya, mereka pakainya duit kerja gitu. Ada juga kegiatan ketika mahasiswa sering makan-makan orientasi, atau ketika bekerja mereka melakukan makan-makan kantor ya. Makan-makan kantor itu disebut sebagai basic. 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 W-nya ini dari kata huesa ya, Robin. Sik-nya itu dari kata ensik. Basic makan kantor gitu ya. Basic. Nah, kalau di Indonesia gimana ya, Rebun? Kegiatan sekolahnya apakah sampai larut malam? Tidak. Tidak ya. Tergantung. Kalau les. Kalau les ya. Terus apakah mahasiswa kita sering melakukan kegiatan seperti ini yang berkaitan dengan jurusan ataupun ekskul? Sering. Sering ya, ada juga. Terus apakah anak-anak SMA di Indonesia tuh bisa melakukan kerja paruh waktu juga? Tidak. Banyaknya enggak sih. Jarang ya biasanya ya. Biasanya anak kuliah ya. Kemudian apakah teman-teman yang pernah makan kantor? Iya, kadang-kadang. Sebenarnya kegiatan kita agak sama dengan orang-orang Korea, cuma ada aspek di mana mereka bertahap. Jadi di masa sekolah tuh sengsara gitu ya, belajar sampai tengah malam, sampai subuh. Terus tapi nanti bisa sambil have fun juga gitu ya, bisa liburan, bisa menikmati kebudayaan dan sebagainya. Oke. Ciao, Yogi kasih gue ya, untuk sampai di sini. Saya mau ditemukan dulu ya, Rabu. Oke. Tidak ada. Kan bahas ke ini ya, ke ujian. Ya, semuanya. Oke. Ya, Rabun, ujiannya akan kita lakukan di tanggal 1 Oktober. Ya, 1 Oktober hari Minggu. Itu durasi Google Form-nya dari jam 3 sore sampai jam 21 malam atau jam 9 ya. Google Form dibuka, ya Rabun bebas mengerjakan mau di jam berapa aja. Misal, ayo udahlah aku ngerjain jam 7, boleh. Atau ya udah aku ngerjain jam 4 aja boleh. Nah, soalnya ada 20 pilihan ganda. Soal berupa pilihan ganda 20 nomor. Kemudian ya Rabun dilarang menggunakan mesin penerjemah apapun bentuknya. Mau
translate otomatis dari websitenya atau dari browser itu tidak boleh juga. Atau ya pun mau cari di HP untuk kosakata itu nggak boleh. Benar-benar kerjakan secara mandiri. Dan tidak ada ujian susulan. Jika ya rabun rasa tidak bisa mengerjakan di hari itu, misal Sam saya di jam itu kerja. Saya kerja shift malam, misal dari jam 2 sampai jam 10 malam gitu. Tolong infokan ke saya maksimal hari Jumat. Jumat sore harus sudah ada info bahwa saya tidak bisa ikut ujian gitu ya. Misal kecuali nanti ada yang jangan ya amit-amit sampai kecelakaan atau gimana, nggak ada ya. Jadi kalau misal untuk pekerjaan atau ada acara atau Sam saya hari Minggu nikah gitu ya, jadi nggak bisa standby ngerjain ujian gitu. Dimohon infokan maksimal hari Jumat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Soalnya cuma pilihan B. Pilihan ganda hanya dua opsi, hanya opsi A dan B saja. Terus untuk nilainya gimana? Maksudnya untuk ujian? Nilainya poinnya 100. 100. Nanti nilai ini akan mempengaruhi 10% dari final score. Jadi dari 100% final score, 40 nilai ujian, 40 nilai rata-rata tugas pekanan, dan 20% dari kehadiran Zoom, kehadiran dan keaktifan di Zoom. Betul. Sam mau tanya, kalau minimal untuk nilai itu ujian di berapa KKM-nya? Walaupun ada penambahan dari tugas dan absensi. Oh ya, kalau KKM per sub ininya tidak ada, cuma totalnya itu harus 51 baru bisa dapat sertifikat, baru dinyatakan lulus itu kalau semua totalnya itu 51. Akumulasinya. Jadi, ya? Akumulasinya 51. Contoh misal, Tirabun tugas ujiannya hanya dapat 30 gitu ya. Tapi Tirabun tugas ujiannya terus itu mungkin bisa sekitar 60 ya poinnya ya, berarti itu udah lulus gitu. Oke, ada lagi? Kalau pilihan ganda berarti kita nggak ada tulis hanggul, nggak ada metik hanggul gitu? Tidak ada segi, tidak ada writing, jadi teman-teman hanya mengerjakan pilihan ganda 20 soal. Makanya tidak diperbolehkan menggunakan kamus gitu ya, karena saya akan membuat soalnya semudah mungkin. Cuma menjebak. Soalnya menjebak, jadi ya pun perlu fokus saja gitu. Misal kayak partikel gitu ya. Misal ditanya lengkapin kalimat ini, pilih partikelnya yang mana, seperti itu. Oke. Ada lagi? Saya mau tanya, ada listening nggak? Pilihan ganda tapi listening. Halo? Oh ya, halo. Tidak ada ya, hanya pilihan ganda membaca saja, kalimatnya singkat-singkat. Oke. Iya. Takut. Tidak ada remedi ya Rabun ya. Saya percaya ya Rabun pasti bagus karena soalnya benar-benar mudah gitu ya. Benar-benar saya buat sesingkat mungkin gitu. Oke, ada lagi? Karena saya mau tanya misalkan nih, kalau misalkan kita lulus yang untuk kelas 1, nanti next-nya mau lanjut ke kelas 2, nanti nanyanya di grup aja atau gimana? Oh, kalau level 2 kemarin waktu daftar kan ada yang paket bundle ya, yang langsung 3 level. Nah itu nanti otomatis dimasukin ke grup kelas. Oke, okay. Kalau yang enggak? Kalau yang enggak, nanti tunggu info di sosmednya Grace Course, atau boleh chat ke admin. Ya. Jadi
jadi chat ke admin, mohon info untuk pendaftaran level 2 gitu. Sam level 2, Sam lagi kah yang ngajar? Belum tahu. Belum tahu ya. Kalau sekarang saya pegang level 1 dan 2, tapi kurang tahu kalau next term saya bisa pegang level berapa gitu. Oke, sudah ya. Teman-teman ada yang ini juga nggak?